Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada unggahan dari fashionnya Bunda Lesti Kejora. Oke para sahabat Leslar, tentunya kalian penasaran kan bagaimana sih harga dari atau berapa harga dari fashionnya Bunda Lesti. Yuk kita intip untuk kemeja yang berwarna putih nih. Bunda Lesti Kejora bermerek OPOV ya bajunya. Rp1.500.000. Kemudian ikat pinggangnya Rp250.000. Tuh kalau di total udah Rp1.750.000 ya. Belum roknya, roknya harganya Rp950.000. Belum kerudung dan sandalnya. Aduh, pokoknya keren banget nih untuk sandalnya. Itu kalau bermerek Givenchy harganya 20 jutaan ya. Nih Masya Allah keren banget nih. Langsung ada komentar dari Paulina Ster. Masya Allah cakep outfitnya bundanya Abang El. Cantik banget. Outfitnya 1 juta setengah ya. Harganya bikin pingsan. Memang Bunda El kalau masalah fashion tuh gak pernah gagal. Selalu the best ya. Selalu keren. Tampil elegan, modis banget, dan tentunya inspirasi ya bagi ibu-ibu muda nih, Masya Allah. Dan untuk roknya Rp950.000 nih para sahabat, itu mehong banget ya. Ikat pinggangnya Rp250.000. Dan kemarin aja nih harga kerudungnya bisa nyampe 8 juta guys. Masya Allah keren. Outfit casual gini aku suka banget. Sama ya Mimin juga suka banget. Pokoknya fashion dari Bunda Lesti Kejora tuh TOP BKT. Selanjutnya ini ada unggahan dari L2W. Jangan lupa nanti malam guys di Indosiar akan ada penampilan Bunda Lesti Kejora live di Indosiar ya, di acara Festival Ramadan Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini repostan dari unggahan Bang Puril ya. Nah, di sini juga ada kabar atau unggahan dari Bang Puril. Nanti malam jangan lupa saksikan Indosiar karena ada Bunda Lesti Kejora menjadi host di acara Festival Ramadan 2022 pukul 22.00 WIB. Ini langsung banjir komentar ya. Di sini ada unggahan dari komentar dari akun Instagram @nuraini. Leslar Malaysia siap nonton Min. Oke deh ditunggu ya. Kemudian ada @rosniordina. Leslar Malaysia siap nonton di video.com. Pastinya stay dong ya. Jangan sampai ketinggalan karena aksi kocak Bunda Lesti Kejora ditunggu sama warga Konoha nih. Terutama para fans lovers ya. Kemudian ada Ida Sri 2019. Alhamdulillah Min, ada Bunda Lesti Kejora malmingnya ditemenin Bunda L. Pokoknya siap pantengin terus, sehat-sehat untuk kita semua, berkah terus ya. Mudah-mudahan puasanya juga tetap semangat karena ini 10 terakhir ya. Kemudian ada Aprilia Chika. Alhamdulillah tiap malam nonton kalau ada Bunda Lesti Kejora. Dan ada komentar yang lain yang menanggapi ini para sahabat. Ada Ulfa Indriani. Siap Bang Boril pastinya gak ketinggalan untuk nonton kalau ada bundanya Abang El sama ya. Dan di unggahan berikutnya Mimin ada unggahan dari kerudungnya Bunda Lesti Kejora yang lagi viral nih guys. Dan langsung rame karena jilbab Bunda Lesti Kejora ini bener-bener ditunggu guys. Bahkan jadi
tren ya. Dan kerudung bermerek Gucci ini harganya 8 juta. Amazing banget ya nih fashion Bunda Lesti. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton vlog terbarunya Leslar. Dan untuk episode ke-19 ada vlog bersama keluarga The Sungkars ya, Masya Allah. Di The Sungkars juga akan diunggah nih vlog bersama Leslar. Jadi jangan lupa nonton ya di vlognya Leslar Entertainment, kemudian di vlognya The Sungkars. Ramadan with Leslar episode 19, Leslar dapat banyak ilmu untuk Abang L dari The Sungkars Family. Masya Allah ya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil di episode kali ini tentang bagaimana mengajarkan ilmu agama kepada anak sejak dini. Yuk nonton full videonya di YouTube Leslar Entertainment. Dan program Ramadan with Leslar ini setiap episodenya tayang setiap jam 5 sore ya, jangan sampai ketinggalan. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.